Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update harga meja TV minimalis semua merek terbaru di bulan Agustus tahun 2024. Dan untuk lokasi saya syuting pastinya berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Dan untuk yang pertama, di sini ada dari rak TV Super Api 875, harganya Rp917.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi barunya ada di belakangnya. Ini ada laci penutupnya 2. Dan sebelah kanannya ada juga tempat penyimpanannya. Lanjut di belakangnya, di sini ada dari TV stand api 680 linen PVC, harganya Rp622.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini cuman buat contohnya aja ya. Jadi yang barunya ada di belakangnya. Dan lanjut di belakangnya, ini ada dari wall unit WU820. Ini untuk harganya Rp1.694.400. Dan untuk modelnya seperti ini. Ini di bawahnya ada laci penutup 3 dan terbukanya 3. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelah sini. Ini ada dari TV kabinet AVI 004 Whitewood. Ini untuk harganya Rp403.900. Dan untuk modelnya seperti ini. Ini ada lacinya 2. Dan lanjut di belakangnya, di sini ada dari Super TV APS 838. Ini untuk harganya Rp483.000. Harga khusus alloframe jadi Rp434.700. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di belakang sini, oh ini belum ada harganya untuk model ini. Lanjut di belakang sini, ini lemari penyimpanan. Penyimpanan buat mainan. Ini ada showcase glass LH8. Ini tuh harganya Rp1.437.200. Dan untuk modelnya seperti ini. Ini lacinya ada 2 di bawah situ. Dan lanjut di sebelah sini, ada dari kabinet RB720 Sonoma White, harganya Rp596.800. Dan untuk modelnya seperti ini. Lanjut di belakangnya, sini ada dari kabinet ST13 Sonoma White, harganya Rp972.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Ini model pintunya yang sliding. Lanjut di sebelah sini, ini ada dari Chester Drawer 3 susun, harganya Rp773.600. Dan untuk modelnya seperti ini. Lanjut di belakangnya yang 4 susun, ini dari Chester Drawer 4 susun, harganya Rp922.400. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di belakangnya, ini sama, harganya juga sama,
Jadi beda di warna saja untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelah sini, ini ada dari lemari sepatu ini ya, shoe cabinet LS208, harganya Rp620.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Lanjut di belakang sini, ini masih lemari sepatu, untuk modelnya seperti ini. Ini untuk tipenya shoe cabinet LS200, harganya Rp880.000. Dan lanjut di sebelah sini, ini masih rak sepatu juga. Oh, ini harganya belum ada di belakangnya. Lanjut, ini ada dari shoe cabinet LS525, harganya Rp776.800. Dan untuk modelnya seperti ini. Ini untuk model dalamnya dan 4 susun ya. Dan lanjut di sebelah sini, ada rak TV 3208 Super, ini untuk harganya Rp613.200 dan harga khusus all frame jadi Rp551.880. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di belakangnya, ini ada sideboard 405 Super, ini untuk harganya Rp538.650, harga khusus all frame jadi Rp484.285. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelah sini, ini ada dari Walnut atau WU6081 Govina, ini untuk harganya Rp1.540.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Ini untuk hari Minggu diskon 20% yang menggunakan alobank atau aloframe. Untuk modelnya seperti ini. Dan mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.